Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Anda sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita sampai detik hari ini kita seharusnya bersyukur pada Allah atas karunia kesehatan itu. Juga hendaknya kita lebih bersyukur lagi karena keimanan kita masih dijaga oleh Allah dan keislaman kita. Dan karena itu, sebagai hamba Allah yang diciptakan yang paling sempurna, tidak ada lain yang pantas kita ucapkan kepada Allah melainkan bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita sehat, maka ditambah Allah lebih sehat lagi. Kalau kita ini pintar, maka ditambah lebih pintar lagi. Anda sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, pada bab kedua ini kita akan belajar untuk mengenal nama-nama Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Baiklah, kita lanjutkan untuk mempelajari konsep mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, untuk mengenal nama Allah, maka kita tidak terlepas dari Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 100 kurang 1 atau 99. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari 4 nama Allah saja, yakni Al-Mumin, yang maha mematikan. Kita mempelajari nama Allah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Yang ketiga, kita akan mempelajari nama Allah Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Dan yang keempat, kita akan mempelajari nama Allah Al-Ahad, yang artinya Allah yang maha Esa atau Maha Tunggal. Kita sering mendengar nama Asmaul Husna itu. Baiklah Ustaz, untuk ingatkan kembali nama-nama Asmaul Husna. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa
الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. Itu beberapa contoh Asmaul Husna. Nanti Ananda bisa pelajari sendiri dengan lagu yang Ananda tahu dan yang Ananda bisa. Berikutnya kita akan mempelajari empat kitab-kitab Allah. Kita akan mencoba untuk mengenal dekat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Al-Quran, atau kita sebut Al-Quranul Karim, kitab bacaan yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bab 2 yang akan kita pelajari, subbab 1 dan subbab 2. Empat nama Allah yang disebut Asmaul Husna dan empat kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Baiklah, kita coba pahami sifat Asmaul Husna. Baiklah Ananda sekalian, mari kita mempelajari subbab pertama, yakni mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Al-Mumin artinya Allah yang Maha Mematikan. Semua yang diciptakan oleh Allah asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Yang biasa disebut dengan hidup, yang kemudian pada saat tertentu dia akan diakhiri oleh Allah dengan sebutan kematian. Idza jaa ajaluha yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Nama Al-Mumit ini bisa kita lihat atau kita baca pada surat Al-Baqarah ayat 258. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ibrahim berkata, atau berkata Ibrahim, Tuhanku ialah yang menghidup dan mematikan. Di situ warna merah wayu adalah Al-Mumit yang mematikan. Coba perhatikan gambar di bawah ini.
Kalau manusia sudah habis waktu kehidupannya, maka dia akan dimasukkan pada keranda yang akan diusung, yang akan digotong secara beramai-ramai oleh para handai tolan dan para tetangganya. Biasanya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau sudah posisi kita seperti ini, maka amal-amal yang ada di dunia semua terputus kecuali tiga perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam ta'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bihi au waladin salih yad'u." Semua amal manusia, semua amal anak keturunan Adam, dia sudah diambil nyawanya, diambil ruhnya oleh Allah, atau disebut dengan mati, atau meninggal, atau wafat. Maka semua amalnya jadi terputus kecuali tiga perkara yang akan terus mengirim, mengalir ke dalam kuburnya. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekahnya terus mengalir. Yang kedua, ilmunya. Ilmin yuntafa'ubi. Ilmu yang bermanfaat akan terus datang. Ilmu yang bermanfaat berarti ilmu yang diajarkannya dilakukan atau dijadikan pedoman untuk diikuti oleh orang lain dan dilakukan orang lain itu, atau sebut saja muridnya. Seperti Ustaz nyampaikan ini, bila Anda nanti memahaminya dan mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain, maka ketika Ustaz nanti meninggal dunia atau Ustazah yang lain meninggal dunia, maka dia akan dapat kiriman ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yang akan terus mengalir ketika kita nanti sudah meninggal dunia adalah doa anak yang soleh. Berikutnya, Ananda sekalian, kita mempelajari Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Kita baca di dalam surat Toha, surat ke-20, ayat 111. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang Maha Hidup dan yang berdiri sendiri. Saat kita menghirup udara, saat kita keluar dari alam kandungan untuk muncul di alam dunia, maka kita telah diberi kehidupan oleh Allah. Al-Hayyu yang memberi kehidupan adalah Allah. Karena tidak semua bayi yang ada dalam kandungan
bisa lahir dengan selamat, bisa lahir dengan hidup tanpa seizin Allah yang memberi kehidupan. Maka orang tua yang ketika itu punya anak, istrinya melahirkan dengan selamat, sehat, maka beliau bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Disinilah Allah yang memberi kehidupan manusia. Dari bayi di dalam kandungan ibu sudah dikasih makan oleh Allah lewat tali pusat ibunda. Kemudian setelah dia keluar, dia belum bisa makan. Diberi kehidupan Allah, dilewatkan kepada orang tuanya, khususnya ibu, untuk menetei, memberi ASI, sehingga lambungnya, usus-ususnya secara perlahan nanti akan memakan sari-sari dari ASI itu, kemudian sampai besar sehingga seperti kita ini bisa makan nasi goreng. Kita diberi kehidupan oleh Allah, tapi ingat, kehidupan itu ada batas waktunya. Berikutnya kita belajar tentang Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Ayatnya sama. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang Maha Hidup dan yang berdiri sendiri. Maksud daripada Allah yang Maha berdiri sendiri adalah Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memerlukan pertolongan dari siapapun untuk menciptakan makhluk hidup di dunia ini. Untuk menciptakan alam semesta ini, seluruhnya Allah ciptakan tanpa bantuan siapapun. Termasuk malaikat. Semua diciptakan Allah tanpa bantuan siapapun. Allah berdiri sendiri. Allah mandiri. Mandiri artinya mandekani sendiri. Tidak ada bantuan. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu pertolongan dari yang lain. Allah yang Maha berdiri sendiri. Tanpa bantuan makhluknya. Sehingga kalau kita bisa mengambil hikmah dari sifat ini, kita menjadi anak yang mandiri, anak yang tidak tergantung kepada orang tuanya, anak yang tidak tergantung pada guru. Kalau belajar tanpa disuruh, dia sudah melakukan sendiri. Ananda sekalian dimuliakan Allah. Yang keempat, kita belajar sifat Allah Al-Ahad. Artinya Allah yang Maha Esa. Ayat yang biasa atau sering kita dengar Al-Ahad ini adalah Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Dialah Allah yang tunggal. Yang kalau kita sholat, maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita sebut syahadat tauhid. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena di dunia ini, khususnya manusia, itu suka membuat
tandingan Allah, membuat tuhan-tuhan lain. Kalau dulu terkenal dengan nama Lata, Uzza, Manah, itu nama-nama Tuhan yang sesungguhnya dia adalah sosok manusia yang dijadikan patung atau dibuat patungnya dan disembah. Maka Allah tidak suka dengan kesyirikan seperti itu. Orang yang menyembah selain Allah, maka dia disebut musyrik. Perbuatannya orang yang menyekutukan Allah disebut syirik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu. Anda sekalian yang dimuliakan Allah, untuk sebab satu ini tentang Asmaul Husna, maka tugas Ananda adalah mencari hikmahnya dari keempat itu. Insya Allah di bukunya ada. Nanti silakan dicari, ditulis. Ananda sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita mempelajari tentang kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahida. Fab'ats Allahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi manusia itu dulunya umat yang satu, bersatu padu. Tapi yang namanya manusia, karena manusia itu punya al-insanu khata' wa nisyan, salah dan lupa, maka antar manusia, antar golongan manusia, antar bangsa manusia timbul perselisihan karena ada kepentingan atau salah paham. Setelah timbulnya perselisihan itu, pasti Allah akan mengutus. Mengutus siapa? Orang pilihan. Siapa orang pilihan itu? Allah sebut sebagai nabi. Adalah orang laki-laki memberi kabar, membawa kabar. Kabar apa? Kabar gembira. Kabar yang membuat senang. Kabar yang menyenangkan. Dan sekaligus nabi yang membawa kabar gembira juga memberi peringatan bagi orang-orang yang salah dan salah hidupnya. Yang dibuat, yang dijadikan kabar gembira dan peringatan itu apa? Yakni kita. Maka para nabi itu dibekali sama kitab yang kita sebut kitab suci itu. Lagi itu kitab yang membawa kebenaran karena memang dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka kitab yang benar itulah yang nanti ada. Bukan manusia yang dunia satu kemudian berselisih itu, kemudian bercerai-berai itu. Dan kitab itu, maka manusia itu akan kembali bersatu. Anda sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama yang tersebut dalam Al-Quran adalah kitab Taurat. Kitab ini diberikan Allah, diturunkan Allah kepada Nabi Musa melalui Malaikat Jibril. Yang pada saat itu Nabi Musa memperolehnya di Bukit Tursina.
atau Gunung Tursina. Batu di sini, di Bukit Tursina, yang terdengar 10 perintah Allah, Ten Commandments. Yang kedua, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini kalau dibaca sama Nabi Daud alaihissalam, maka kalau beliau membaca di bawah, burung-burung di sekitarnya akan berkumpul, berkerumun, mendengarkan bacaan yang merdu, yang sangat indah dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diberikan Allah suara yang indah. Sehingga ketika beliau membaca kitab Zabur ini, maka seluruh makhluk, terutama burung-burung, pasti bertengger di atas pohon di mana Nabi Daud membaca. Yang ketiga adalah Alkitab atau Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan Taurat serta Zabur, Kitab Injil ini diturunkan Allah kepada Nabi Isa di saat beliau masih bayi. Dan kitab-kitab ini diturunkan langsung ke hati beliau. Taurat, Injil diturunkan langsung ke hati beliau. Cuman untuk kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa ketika beliau masih bayi. Ya, Nabi Isa ini apal Injil sejak bayi dalam timbangan ibunya. Saat orang-orang kafir menuduh ibunda Nabi Isa alaihissalam, yakni Maryam, dituduh menjadi perempuan yang tidak baik, maka Bunda Maryam menunjuk anaknya. Orang-orang sama bengong. Aku tanya kamu, wahai Maria, kenapa kau tunjuk anakmu yang masih bayi itu? Maka atas izin Allah, Nabi Isa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir. Maka terperangahlah mereka melihat mukjizat seorang bayi yang bisa berbicara, yakni Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Allah yang terakhir ada Al-Qur'anul Karim, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini diturunkan saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 40 tahun dan diturunkan pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Anda sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kalau ditanya, di mana kitab Taurat itu sekarang? Di mana kitab Zabur itu sekarang? Dan di mana kitab Injil itu sekarang? Maka secara
buku, secara zahir, secara nyata, kitab-kitab ini sudah tidak ada, sudah hilang, sudah bercampur baur dengan kalimat dan tulisan serta kata-kata orang. Taurat sudah tidak murni dan asli lagi. Zabur juga demikian, tidak murni dan asli lagi. Dan juga Alkitab sudah tidak murni dan asli lagi. Ya, sekarang pertanyaannya, di mana kemurniannya kitab-kitab ini berada? Jawabannya adalah di Al-Quran Karim. Semua kitab yang pernah ada dan turun kepada Rasul dan Nabi-Nabi Allah terang di dalam kitab suci Al-Quran Karim. Demikian anda sekalian yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan. Mudah-mudahan pertemuan kita lewat video ini bisa Ananda pahami dengan baik, dan untuk pengamalannya silakan Anda pelajari di buku Ananda Semua Pendidikan Agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.